Hai sobat kreatif, video kali ini kita akan membuat generator dari kipas angin bekas sobat kreatif. Seperti ini. Di sini sobat kreatif, kipas anginnya kita rombak sobat kreatif dengan magnet yodium seperti ini sobat kreatif. Kita gerinda sininya sobat kreatif dengan 16 buah sobat kreatif magnet yodiumnya. Kita atur di sininya dengan pembatas kosongnya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, di sini kawat emailnya 2 buah sobat kreatif, 2 jalur, 3 pasta sobat kreatif. Lalu kita potong sobat kreatif untuk menjadikan 2 pasta. Kemudian sobat kreatif, di sini kita kasih kaleng sobat kreatif untuk menutup celah-celah di antara 2 kawat email sobat kreatif dan untuk penggetaran magnetnya sobat kreatif. Seperti ini sobat kreatif. Ini bagus untuk pembuatan turbin sobat kreatif, turbin angin atau turbin air sobat kreatif. Oke sobat kreatif, pembuatan daripada kipas gantung ini sobat kreatif cukup mudah dan sangat simpel sobat kreatif. Cukup dengan gerinda sobat kreatif di penggerindaan di bagian sini dan penipisan di bagian sini sobat kreatif. Nanti kita pasang seperti ini sobat kreatif dan kita coba berapa arusnya. Nanti kita aplikasikan di turbin air sobat kreatif. Oke, mari kita uji cobaan berapa arus yang keluar daripada turbin atau generator ini sobat kreatif. Mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, kita menggunakan multitester seperti ini. Lihat, hidup sobat kreatif. Sekarang kita coba dengan pol sobat kreatif, putaran 1000 pol, 1000 watt. Oke, ini dengan putaran lambat sobat kreatif. Mari kita coba. Oke sobat kreatif, sekarang kita percobaan dengan lampu sobat kreatif dengan low RPM atau putaran lambat akan mengeluarkan listrik sobat kreatif. Oke sobat kreatif, kita menggunakan lampu ini lampu AC sobat kreatif, lampu untuk tidur sekitar 5 watt. Kekuatan AC sobat kreatif dengan low RPM. Oke, itulah eksperimen daripada generator modipan ini sobat kreatif. Nanti kita aplikasikan di turbin air sobat kreatif dengan kekuatan daripada generator ini sobat kreatif.
kreatif. Oke, jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Mari kita eksekusi di turbin air.